المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما علوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, dalam menghadapi fitnah yang semakin besar melanda dunia, kita lengkapkan perisai kita pada pagi ini dengan 10 surah Kahfi yang awal ayat 1 hingga 10. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindui. Seperti biasa, sebagai hamba Allah yang masih lagi diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ini, bernafas, berjalan, melihat, mendengar, merasa dan menikmati segala-gala nikmat Allah itu, wajiblah ke atas kita bersyukur. Bersyukur atas pemberian nikmat, atas kurniaan rahmat yang tak pernah putus kepada kita. Kita lalui hari demi hari, hari demi hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Alhamdulillah, Allah masih lagi teguhkan pendirian kita atas agama Islam. Seterusnya, kita sama-sama menerajui iman yang bertahta di hati. Seterusnya, mengembangkan hia-hia semua sehingga ia membuahkan hasil ketakwaan dalam diri kita, insyaAllah ta'ala. Dengan nikmat Allah ta'ala ini, kita gunakan mata, telinga, jari, mulut, keseluruhannya kita gunakan adalah untuk berinfak di jalan Allah, yakni mengajak mereka bersama-sama beribadah melalui ibadah pagi ini, iaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah. InsyaAllah, pagi yang penuh keberkatan. Hari ini kalau tak silap saya, 8 Muharram nah. 8 Muharram, esok 9, lusa 10. InsyaAllah di akhir pelajaran kita pagi ini, kita akan cuba mengulang kaji balik pelajaran apa ataupun ilmu apa atau amal apa yang sepatutnya kita isi di dalam 10 Muharram, insya-Allah taala. Baik. Kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Jauhar pagi ini, iaitu muka surat 58 kalau kitab Rumi. Saya yakin sahabat-sahabat kita banyak menggunakan kitab Rumi sebab dia lebih mudah faham dan pembahagian dia secara kita kata berperenggan-perenggan, lebih mudah faham daripada kitab Jawi ataupun kitab kuning yang selari saja, tak ada titik, tak ada koma, tak ada pembahagian. Agak sukar untuk kita membaca kalau kita tak belajar secara berguru. Baik, kita akan sambung hari ini muka surat 58 yang atas sekali. Dan sabda Nabi SAW, إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أمر الله تعالى بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk ahli surga akan surga dan ahli neraka akan neraka, menyuruh Allah taala dengan dikeluarkan daripada neraka akan orang yang ada padanya di dalam hatinya seberat zarah daripada imannya. Ini satu hadis yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang begitu besar rahmat Allah taala kepada umat manusia. Ini nak menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah Rabb yang zalim, suka-suka nak mengazab di kalangan hamba-hambanya. Bahkan apabila melalui hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini, kita tahu begitu besar rahmat Allah taala, kasih sayang Allah kepada umat manusia. Apabila kata baginda sallallahu alaihi wasallam, telah masuklah dakhala ahli jannati al jannata, masuklah ahli-ahli syurga itu ke dalam syurga, wa alan nari nara, dan masuklah ahli-ahli neraka itu ke dalam neraka, maka kata Allah, dicari. Amarallahu. Amarallahu ta'ala. Allah ta'ala suruh. Allah ta'ala perintahkan
kepada malaikat, malaikat yang menjaga surga dan malaikat yang menjaga neraka. Kedua-dua malaikat ini kita masyhur pada pengetahuan kita atas nama Ridwan dan juga Malik, nama Malik Zabaniyah. Yang mana Allah Ta'ala kata kepada Ridwan, banyak ni sajakah penghuni syurga, maka pergi cari lagi. Pergi kamu wahai Ridwan mencari di neraka. Andai ada di kalangan mereka, dia kata, andai ada di kalangan mereka, fi qalbihi mithqala dzarrah, dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Kita faham apakah yang dimaksudkan zarah. Zarah ini adalah satu benda yang terlalu halus sehingga tak boleh dia dipotong. Itu zarah. Nah, maksud zarah ni bukan zaharah, nah, zarah. Zarah ni satu benda yang punya halus sampai tak boleh dipotong. Ah. Kira kecil tu sampai tak boleh nak potong. Itu zarah. Ataupun dalam erti kata yang lebih mudah kita faham, yakni sebesar debu. Debu cukup halus. Mampukah kita memotongnya? Tak mampu. Itulah dia bagi tahu betapa kecilnya zarah tu dan betapa besarnya maghfirah Allah. Betapa luasnya rahmat Allah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Malaikat Ridwan untuk pi tengok. Nah, pi tengok. Kalaulah ada di dalam kalangan ahli neraka itu, walaupun di dalam hatinya hanya sebesar zarah, sebesar debu keimanan, ajak dia masuk ke surga. Jadi kita tahu malaikat yang menjaga neraka adalah Malik Zabaniyah. Jadi Malaikat Ridwan tidak boleh terus-terus masuk begitu saja. Sebaliknya, kena melalui beberapa fasa, beberapa pintu untuk bertemu dengan malaikat Malik Zabaniyah. Yang mana bila sampai ke hadrat Malaikat Zabaniyah, dia pun memberi salam. Nah, tu yang dikatakan kelihatan wajahnya yang bengis, yang tidak pernah ada senyum, yang tidak pernah lembut, sehingga kekerasan, sebab Allah Ta'ala dah cipta dia dengan penuh kekerasan. Jadi maka diperintahkan kepada Malik Zabaniyah untuk mencari di kalangan hamba Allah yang ada di dalam hati mereka walaupun keimanan tu besar debu je. Okey. Kisah ni berlaku bila? Dah lama dah ahli syurga duduk dalam syurga. Penuh nikmat, penuh dengan kesukaan, penuh dengan kegembiraan berada di dalam syurga. Nah, dengan makan minum yang tanpa henti, dengan kalau kata nak tidur tak bangkit, bangkit pun tak apa. Kalau nak bangkit tak tidur, tidur pun tak apa. Nah, dah beratus tahun duduk dengan penuh kenikmatan, barulah Allah Ta'ala suruh pergi cari dalam neraka yang ada sebesar zarah di dalam hati mereka keimanan. Itu pun selepas lama duduk di dalam neraka lamanya, yang mana kita tahu nah, 1,000 tahun di dunia bersamaan dengan sehari di akhirat, sehari di mahsyar bersama dengan 1,000 tahun di dunia. Allah, lamanya nah. Kita ni 100 hari pun rasa lama. Sehari pun kalau diazab pun rasa lama. Sehari nah. Tambahlah kalau beratus-ratus ribu tahun selepas diazab, akhirnya penghuni neraka, ha, baru akhirnya akan dimasukkan ke surga. Itu pun dipandang pada hati mereka walaupun sebesar zarah, kutip mainlah bawa masuk. Dan dalam hadis ni ada sambungan lagi nah, sebenarnya Nabi SAW sendiri yang dijemput. Nabi SAW sendiri dijemput. Dia minta kepada Allah, dia nak pi ambil depa ni semua bawa keluar bersama-sama dengan dia. Nah, yang dikatakan apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di neraka, padam neraka secara serta-merta, maka tercengang-cenganglah ahli neraka di dalam neraka. Kenapa tiba-tiba api ini padam? Kenapa tiba-tiba neraka menjadi sejuk? Kenapa? Rupa-rupanya Nur Muhammad. Nanti kata Muhammad itu ada nur, ada cahaya padanya. Nah,
Rupa-rupanya kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan neraka malu untuk menyalakan apinya. Dia malu, padam serta-merta. Nah, dihadiri, diziarahi oleh makhluk yang paling istimewa di dunia, kasih Allah Azza wa Jalla, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakat-pakat tertanya-tanya ahli neraka sesama sendiri, kenapa padam? Boleh rasa rehat sebentar selama duduk, selama hayat hari dimasukkan, hinggalah sampai kepada hari itu, tak pernah lagi berhenti daripada disiksa. Tetapi tiba-tiba terhenti. Masing-masing tercengang-cengang. Allah, hebat kekasih Allah ni nak. Sebab tu kita nak menuju kepada Allah, kita kena melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah pintu untuk kita menuju kepada Allah. Kalau kita nak masuk ke jalan belakang, kita pencuri. Jadi, muliakanlah baginda melalui i'tiqad dan pegangan bahawasanya baginda adalah utusan yang mulia. Eh? Itu yang kita duk berselawat tu. Nah. Kita nak cari syafaat. Kita nak minta satu jalan untuk luas masuk pi. Dan kita tahu, nah, dan hadis ni dia panjang sebenarnya. Nah. Kemudian bila mana dia dah panggil, pi tengok, pi cari tengok. Dia kenal dah, hang? Ha? Kenal dah Muhammad? Ada yang tak kenal, nah? Ada yang tak kenal. Nabi lagi lah, no? Nabi kenal. Seandainya ada di dalam hati mereka itu pernah berselawat ke atas baginda, dia kenal. Kalau yang tak ada tu, dia memperkenalkan diri dia. Allah, malunya kita, nah? Malunya kita. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam membaca hadis ini, maka menangislah Sayyidina Umar Al-Khattab dengan sedu sedanya. Nah, Umar yang begitu gagah perkasa menangis tersedu sedan. Seolah-olah dia meletakkan dia di antara ahli neraka yang Rasulullah nak pergi kutip ambil. Selepas beratus tahun dia azab. Dia letak diri dia di situ. Itu sifat tawaduknya seorang sahabat. Walaupun sahabat itu dijanjikan syurga. Dan kemudian Rasulullah akan bawa keluar, nah, bawa keluar. Tapi ahli neraka ni malu dengan sebab mereka dalam keadaan penuh azab. Ha, penuh azab. Dengan pakaiannya, tu diganti ke pakaian. Diberi pakai pakaian. Tu kata mula-mula dia pakai pakaian yang putih. Jadi kelabu dek kerana dosa azab yang terlalu lama menyebabkan pakaian yang mereka sarung itu menjadi kelabu. Kekuning-kuningan, kehitam-hitaman. Disalin pakaian yang kedua, masih lagi ada kesan. Kesan daripada azab hingga menampakkan pada pakaian. Dan apabila disalin pakaian yang ketiga, masih ada lagi cemar padanya. Kemudian diperintahkan agar dimandikan, dibasuhkan mereka. Tapi masih ada lagi tulisan di dahi masing-masing. Itakun minan nar, orang yang baru bebas dari neraka. Baru bebas. Sebab apa? Sebab di dalam hati mereka ada sebesar zarah keimanan. Baru bebas. Malu nak masuk. Sekali lagi, kan macam kita, dalam satu majlis yang orang dah ramai duduk lama dah, tiba-tiba ada orang baru masuk. Sudah pasti orang yang baru masuk itu menjadi tumpuan orang yang ramai duduk dalam majlis. Semua orang akan tengok dia. Tengok-tengok pula ada satu cap di dahi. Apa dia? Itu kuminan nar. Orang yang baru dibebaskan. Daripada neraka. Dia kata penghuni syurga, kita tak baca kemarin surah Mutaffifin, insyaAllah minggu depan kita baca, nah? Penghuni syurga ni mereka akan gelak kepada penghuni neraka. Mereka gelak, nah? Ketika mana mereka duduk di atas sari, di atas katil-katil tinggi ni, mereka nampak penghuni neraka ini disiksa melambung-melambung naik tu. Mereka nanti gelak. Hari tu boleh gelak kat orang. Boleh gelak kat orang. Allah, malunya, nah, malunya. Dan apabila keadaan sedemikian itu, maka Rasulullah kata padamkan. Nah, itu dimandikan, nah, 3 kali mandi baru terpadam tulisan yang ditulis orang yang dibebaskan dari neraka. Barulah dia masuk ke syurga, barulah dia jadi macam penghuni syurga yang lain dan tidak ada kesan langsung daripada azab yang pernah mereka lalui. Tapi ketahuilah, hendaklah di hatinya ada walaupun sekurang-kurangnya hanya sebesar zarah. Zarah tu besar mana sangat? Ha?
Okey, janganlah kita simpan dalam hati kita, tak apa buat jahat lagu mana pun, last-last sekali masuk syurga. Okey, tahankah kita? Tahankah kita dengan azab neraka Allah? Last-last sekali masuk syurga. Nescaya 5 saat pun kita tak mampu bertahan dengan kepedihan bakaran api. Apatah lagi dengan bakaran neraka yang apinya belum lagi disucikan, dibasuh. Api di dunia ni kita pun dibasuh 70 kali. Api neraka tak basuh lagi. Hak elok punya. Hak yang pure punya. Akan didatangkan. Itu di antara maksud hadis ni. Okey. Siapa yang hak hilang habis dalam hati dia? Besar zarah pun tak ada. Orang yang selalu mensyirikkan Allah. Tak ada sebesar zarah pun tak ada. Maksudnya orang yang mensyirikkan Allah ni, dia menyembah selain daripada Allah. Dia meminta bantuan kepada selain daripada Allah. Dia selalu berikhtiar dengan menggunakan mentera-mentera. Dengan menggunakan orang lain, makhluk Allah. Dia minta tolong kepada makhluk Allah semata-mata tanpa bergantung hati dengan Allah. Kita akui kita juga mempergunakan makhluk-makhluk Allah sebagai wasilah. Tetapi hati kita bergantung penuh dengan Allah. Bergantung penuh dengan zat Allah. Sebarang jenis ubat ni kita cuba berikhtiar, hati kita gantung terus dengan Allah. Kalau Allah tak bagi, tak sembuh. Nah, macam hari ni kan fenomena dunia sakit COVID ni, macam-macam orang ni buat keluar ubat yang ni, orang ni buat keluar ubat tu, orang tu kata makan yang ni, orang tu kata makan yang ni, kata buat macam tu, buat macam ni, buat macam ni. Sampai kadang-kadang kita hanya baca, kita hanya tengok, kita tak buat apa pun. Tak buat apa pun. Pasal apa? Tak apalah. Allah jugalah yang maha menghindarkan dari segala penyakit. Last-last kita fikir itu sebab banyak sangat. Adakah kita bertuhankan kepada semua makhluk-makhluk itu? Tidak. Itu ikhtiar. Nah, ikhtiar. Macam baru ni kata ambil arang pula. Nah, katuk-katuk arang. Tabuk keliling rumah. Sebarang kuman tak masuk. Kita pun ada juga yang buat. Itu ikhtiar. Nah, itu ikhtiar. Tak menjadi salah atas ikhtiar kita. Nah, tak salah. Sebab kita bukan bertuhankan kepada makhluk itu. Boleh buat. Nah, boleh buat. Nah, tapi kalau kita bertuhankan. Contoh kata aku dah bubuh dah. Tapi dia masuk juga. Pasal apa? Pasal kena juga. Allah nak bagi. Nah, Allah nak bagi. Kalau kita tengok yang frontliner yang baru ni kan tular terus tentang hak yang duk bawa kereta van, ambulans. Nah, orang balik pulau no, pekerja-pekerja balik pulau sampai 7-8 orang depa kena. Depa pakai pakaian tu berapa lapis no? Bukan selapis, bukan dua lapis. Nah, mask pun berlapis-lapis, pakaian pun berlapis-lapis. Kenapa depa kena? Kenapa depa kena? Sebab Allah nak bagi. Nah, hadiah daripada Allah. Bukan sekadar kamu menikmati allowance yang lebih, tapi Allah nak bagi pahala yang lebih. Nah, ini kata kita ikhtiar. Nah, makhluk tu tak ada apa-apa. Tapi kalau kita bertuhankan kepada makhluk tu, boleh kita nak apa. Namun, sayanglah iman yang ada sebesar zarah dalam hati kita hilang macam tu saja. Dahlah besar zarah. Bukan besar mana pun. Hilang macam tu saja. Lah ni apa pun kita buat, apa pun kita ikhtiar, atas kurniaan Allah. Okey. Kita suntik vaksin dan disuruhkan saya kata vaksin itu adalah satu ikhtiar. Salah satu ikhtiar. Saya tak kata vaksin itu satu-satunya ikhtiar kita. Tapi salah satu daripada ikhtiar kita, kita ambil vaksin. Ada yang ambil, ada yang tak ambil. Kita hormati orang yang tak ambil. Sebab dia hukumnya harus. Siapa nak ambil, ambil. Tak mau ambil, sudah. Nah, itu saja. Kemudian, kena juga. Ha, kena juga. Dah lengkap dah dua vaksin tapi masih lagi kena. Bukan vaksin tu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Allah dan dia nak bagi. Nah, tak salah salah-salah siapa-siapa. Kita kalau kita beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan qada dan qadar dan hari akhirat, nescaya kita takkan salahkan siapa-siapa.
hati kita akan lebih tenang dan terbuka. Tu dia tak lagi nak gaduh pening kepala. Ay, kalau nu kata macam ni. Oh ni kata macam ni. Eh. Kita, iman yang ada sebesar zarah dalam hati kita tu jagalah. Tak besar mana pun. Kecil saja dalam hati tu. Jagalah. Jangan terlalu mudah menunding jari. Mengatakan orang tu tak kenal. Orang ni tak kenal. Nah. Sampai kepada pucuk pimpinan. Tak pandai memerintah apa dia. Nah. Bukan bukan tugas kita. Bukan kerja kita. Macam tu semua nak. Kita ni hamba Allah. Setiap apa yang diberi kepada kita atas kurniaan Allah Ta'ala. Kita berikhtiar. Kita cuba melawan. Tapi apabila dia nak bagi juga. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Allah saja punya kerja. Nak? Okey. Itu maksud hadis ni nak. Iman yang ada tak besar mana. Adalah besar zarah. Okey. Kita tengok nak. Keadaan iman seseorang itu ketika mana dia menghadapi sakaratul maut. Dan diriwayatkan, ini satu hadis nah, ini satu hadis nah, diriwayatkan bahawasanya seorang hamba Allah. Hamba Allah ini kita letak diri kita. Nah, kita jangan fikir siapa-siapa, kita letak hamba Allah yang akan diceritakan dalam hadis ni iaitu diri kita. Tak kala hendak mati datang kepadanya dua orang syaitan. Yang mana dia kata satu duduk di sebelah kanannya atas sifat bapanya. Berkata ia, hei anakku, bahawasanya aku kasih sayang akan dikau. Maka mati olehmu atas agama Nasrani. Iaitu sebaik-baik agama. Dan syaitan yang satu lagi duduk di sebelah pihak kirinya atas serupa ibunya. Berkata ia, hei anakku, adalah perutku tempat mengandung bagi engkau dan susuku minuman engkau. Dan pahaku tempat jejak kaki engkau. Tetapi mati olehmu atas agama Yahudi. Iaitu sebaik-baik agama. Dan banyaklah fitnah syaitan pada ketika itu hendak menyesatkan hamba Allah supaya mati atas tanggal imannya. Waliya'udzubillah min zalik. Seperti barang yang jatuh bagi Barsusa dan Bal'am ibnu Ba'urah. Okey, baik. Kita tengok dah. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat berkenaan dengan keadaan seseorang hamba Allah yang menghadapi sakaratul maut. Ini tak terlepas, nah, tak terlepas yang mana bukan kata setiap manusia, nah, tetapi kebanyakan yang terlepasnya yang mati syahid, nah, yang mati syahid di jalan Allah, mati syahid fi sabilillah, okay, yang terlepas daripada gangguan ataupun fitnah ketika hendak mati, nah, min fitanil mahyati wa min fitanil mamat, daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, orang yang mendapat syahid akbar. Tetapi kalaulah orang awam yang seperti kita ini kena juga, nah, walaupun kita kata orang tu mati accident di tengah jalan, dia kata kena kena mati terus, tetap ada persoalan yang sedemikian yang bakal kita baca hadis ni, yang mana katanya datanglah, nah, datanglah kepadanya dua orang syaitan, dua bentuk syaitan yang datangnya dalam rupa bentuk sifat dia bapa kita, ayah kita, dan seorang lagi merupa bentuk ibu kita. Kita tahu makhluk yang paling kita sayang di atas muka bumi ini selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedua ibu bapa kita. Nah, satu-satu makhluk yang masih ada sisa rindu dalam hati kita bila bila setiap kali melafazkan nama mereka ada getaran rindu. Sedih, nah. Okey. Bila nak mati, orang nak mati ni sakit azab yang teramat sangat. Tiba-tiba didatangi dua makhluk yang berupa bentuk ibu dan ayah dia. Kita kalau kita sakit, kita selalu panggil mak kita kan. Sakitnya mak, oi. Adalah mak, oi sakitnya. Tiba-tiba dalam keadaan sakit yang amat sangat itu dihadirkan makhluk yang berupa bentuk seperti ibu kita dan juga ayah kita. Ini yang dikatakan fitnah nak mati ni. Jadi apakah tindakan yang dilakukan oleh dua makhluk ini? Satu yang menyerupai si bapa. Ha, yang mana si bapa itu duduk di pihak kanannya. Berkata, ya anak, hai anakku. Bahawasanya aku kasih sayang akan dikau. Maka matilah olehmu dalam agama dasar ni. Wah anakku, aku sayang sungguh sekarang ni. Nak besar ni ayah, nak besar ni.
Matilah dalam agama Nasrani. Agama tu agama benar. Nah, ayah pun mati dalam agama Nasrani. Ha. Kemudian di pihak kiri pula adalah seorang ibu. Syaitan yang berupa bentuk sebagai ibu kita. Dia bayang lah, dia panggil, wahai anakku ni. Perut ni lah yang mengandungkan engkau. Ha? Susu inilah yang kamu makan. Paha inilah tempat kamu pijak. Nampak nak pesan ni dia kata nak. Matilah dalam agama Yahudi. Bapak pesan suruh mati dalam Nasrani. Ibu pesan suruh mati dalam agama Yahudi. Ha? Kata ibu tu. Kerana Yahudi itu adalah sebaik-baik agama. Dan dia kata, kalau kata kamu mati di atas agama Yahudi, maka kamu akan ikut jalan ibu. Ikut mak. Kita sama-sama. Bapak panggil Nasrani. Mana dia Islamnya? Mana Islamnya? Siapa yang nak main nak suruh kita mati dalam agama Islam? Itulah iman yang ada di dalam hati tu. Besar zarah pun jadilah. Iman itulah yang akan mengajak kita. Di atas ilmu pengetahuan yang kita ada. Walan tardha ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dengan Nasrani ni, dia tak pernah redha hangpa duduk di atas jalan agama Islam ni. Dia akan cuba menyesat sampai bila? Sampai saat nyawa kita nak terkeluar daripada badan. Saat nyawa kita nak terpisah daripada jasad. Sampai itu fitnah Yahudi dan Nasrani masih lagi menghantui umat umat manusia. Yang kita kena jaga. Barang siapa yang tidak ada sikit pun dalam keimanan dalam diri dia, ikutlah. Mak ayah dah panggil. Pilihlah. Nah, aku sayang kat ayah aku lebih. Nah, ayah aku dulu baik. Minta apa pun dia bagi, ikut ayah lah. Mati dah ke mana sekarang ni. Bila nak ikut mak, dia nak mak. Dengar cakap mak dia. Mati dah ke mana Yahudi. Wa na'udzubillah. Nah, minta lindunglah daripada Allah. Namun kalau kita ada keimanan dalam hati kita, maka kita tahu dan kita faham kedua-duanya itu adalah syaitan. Yang waktu inilah ketika mana Nabi membaca hadis ini, Nabi berpesan kepada para sahabat. Nah, ketika menetahi akhir, jangan kamu memberi salam sebelum kamu membaca doa minta lepas daripada fitnah Dajjal. Nah, Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma inna a'udzubika Allahumma inilah sebab kita sendiri nah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa a'udzubika min syarri masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, ataupun doa-doa yang sama waktu dengannya yang bunyi dia minta dari lepas daripada fitnah dajjal, minta daripada fitnah ketika hendak mati dan ketika hayat. Inilah yang Rasulullah minta sangat-sangat. Sebelum bagi salam, setiap kali kamu bersolat. Tak kira lah sembahyang itu sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Maka setiap kali itulah hendaklah kita iringi doa ini, iaitu pada salamnya. Pada rakaat yang terakhir, tasyahud yang terakhir, bacalah doa ini. Sebab Nabi pesan. Nah, Nabi pesan. Nabi ni dia sayang dekat kita. Banyak pesanan-pesanan. Wasiat yang dia tinggalkan sebagai penawar untuk kita menghadapi situasi seperti yang diceritakan oleh baginda dalam hadis ni. Itu di antara doanya. Nah, kalau kata kita mati dalam zaman ini yang belum didatangi Dajjal secara nyata. Tapi apabila didatangi Dajjal secara nyata, itu fitnah lebih besar. Nah, dan perisainya baginda telah tetapkan. Di antaranya surah Kahfi yang kita baca awal tadi. 10 yang awal ataupun mungkin 10 yang akhir. Maka sebagai umat manusia yang tak tahu apa-apa, kita beramal dengan kedua-duanya. 10 awal pun kita baca, 10 akhir pun kita baca. Bacalah setiap hari. Nah. Kalau kata kita boleh buat bacaan dalam solat, iaitu solat subuh kan ada 2 rekaat. Rekaat pertama baca ayat 1 hingga 10. Rekaat kedua baca ayat 100 hingga 110. InsyaAllah lah. Mula-mula sambil tengok. Bila dah boleh hafaz, tak payah tengok. Kemudian tadabur. Bagi faham. InsyaAllah. Nah. Itu bekalan. Bekalan ketika hayat di dunia. Agar kita tidak dimatikan sebagai Yahudi dan
Nasrani, kita nak mati dia di atas agama Islam, ad-dinul haq, agama yang sebenar-benar agama. Okey, kita tengok ini satu hikayat, nah hikayat Barsiso, Barsiso. Baro so ya so alif. Nama dia Barsiso, nah so nah. Bahwasanya Barsiso adalah baginya 60 ribu anak muridnya dan adalah mereka itu berjalan di atas hawa dengan berkatnya, maka mati ia atas kufur. Nauzubillah min dzalik. Dan adalah ia berbuat ibadah ke Allah Ta'ala hingga takjub segala malaikat daripada ibadahnya. Maka firman Allah Ta'ala bagi malaikat itu, kerana apa kamu takjub daripadanya? Bahwasanya aku ketahui barang yang kamu tiada ketahui. Telah sabitlah pada ilmu aku bahwasanya ia jadi kufur dan masuk neraka ia selama-lamanya. Okey. Kisah tentang Barsiso ni, saya baca terus lah. Saya baca terus. Kisah tentang Barsiso ni iaitu seorang wali Allah yang abid. Ibadat yang begitu tinggi. Ha? Ia memiliki 60 ribu anak murid. Usia yang panjang. Ha? Ada hikayat mengatakan umur dia hampir 250 tahun. Ha? Ada yang katakan umur dia 225 tahun. Ha, panjanglah. Sebab tu dia mulia anak murid dia ramai sampai 60 ribu orang anak murid. Dan keseluruhan anak murid dia menjadi wali. Yang dikatakan anak-anak murid dia itu, mereka itu boleh berjalan atas hawa. Maksud berjalan atas hawa ni, anak-anak murid dia boleh jalan atas angin. Punya hebatnya Tok Guru, hebatnya guru tu. Sampai anak-anak murid dia semua jadi wali Allah. Boleh berjalan atas angin. Hinggakan para-para malaikat semua takjub. Takjub ni teruja. Ha. Memandang dengan penuh kebanggaan. Nah, kepada Barsiso ini kerana kehebatan dia dalam beramal kepada Allah. Nah, mengabdikan diri kepada Allah. Hingga kata Allah Ta'ala kepada malaikat, apa yang apa nak takjub dekat dia? Aku tahu kesudahan hidup dia. Dia mati atas tanggal iman. Ini satu kisah yang dia diceritakan untuk kita sebagai satu pengajaran. Nah. Dia mati atas tanggal iman. Maksud tanggal iman ni dia mati tak ada iman. Hei, seorang guru yang punya hebat. Rupa-rupanya mati atas tanggal iman. Tak ada iman. Ha? Mati tak ada iman, kasihannya. Ha? Okey, kita tengok pasal apa dia jadi macam tu. Bila Allah Ta'ala kata-kata tu, maka mendengarkan dia oleh Iblis. Iblis dengar. Iblis ni, dia memang suka curi dengar. Sebab tu dia suka naik kepada langit yang pertama. Nah, ha? Dia lah pencuri dengar. Sebab tu dia duk kena panah kilat. Malaikat duk bubuh dengan petiak di atas tu. Tontang-tontang perempuan. Yang duk bising tu duk panah iblis tu lah. Ha? Jadi bila dia curi dengar, dia tahu. Ha, orang ni aku nak pergi cari. Dia pun pergi. Dia pergi jumpa dengan Barsiso. Dia beritahu kepada Barsiso. Dia nak berguru dengan Barsiso. Nah, dia nak berguru dengan Barsiso. Jadi, Barsiso ni benarkanlah orang nak belajar. Dia bagilah. Nah, dia bagi. Jadi, dia pun duduk tu. Dia kata, malam-malam tengok kawan tu duduk berbelah. Iblis. Dia memang pandai. Nah, dia memang pandai. Pandai menyesatkan. Pandai memperdaya. Itu yang kata tipu daya syaitan. Barsiso ni tengok dia ni siang malam duduk buat ibadat. Tak tidur pun. Bagi makan, tak makan. Bagi minum, tak minum. Hingga beribadat 24 jam. Sampailah selama 3 hari. Tak berhenti. Dah 3 hari pun tak berhenti. Lalu, Barsiso ni tanya kepada Iblis tu tadi. Hang buat apa ni? Sampai tak berhenti. Sampai tak berhenti ambil engkau. Ibadat hang sampai tak berhenti. Bagi makan, tak makan. Bagi minum, tak minum. Sehingga kan ibadah aku, dia kata, aku beribadah pada Allah 220 tahun. Tapi aku tak kuasa meninggalkan makan minum. Kata Basiso, aku ni yang dah 220 tahun beribadah pada Allah. Yang ada anak murid 60 ribu orang dan seluruh anak murid aku itu boleh jalan atas angin. Pun tak mampu buat ibadah macam hang buat. Tak makan, tak minum. Aku kena makan, aku kena minum, aku kena tidur. Aku kena berehat dan sebagainya.
Tapi macam mana punya ibadat sehingga kan hantar makan tak minum? Hebatlah. Hebat. Apa kata iblis? Ah, ni tipu daya syaitan. Hang mau aku nak ajak hang. Ah, tadi dia kata kat Basiso dia nak jadi nak murid Basiso. Yang ni dia nak suruh Basiso jadi nak murid dia. Hang mau aku nak ajak hang jana. Macam mana? Ah, saya pun makna mafung lah, kalau nak baca saya payah lambat lah. Jadi kata kata si iblis ni kena buat maksiat dulu. Ah, syarat utama nak jadi macam aku kena buat maksiat dulu. Bila buat maksiat dulu, lepas tu hang taubat, hang boleh jadi macam aku. Beribadat sampai tak berhenti, sampai tak makan, tak minum, tak tidur dan tak apa-apa. Hanya sahaja tumpuan 100%, 200%, semua pada Allah. Tak ada langsung. Jadi, orang seperti Basiso ini yang mencintai Allah, memang naklah macam tu lah. Naklah macam tu. Walhal kita ni manusia biasa, hidup seperti manusia biasa adalah harus. Sebab tu Nabi suruh kahwinlah kalau sampai jodoh. Makanlah bila kamu lapar. Tidurlah bila mengantuk. Rehatlah bila penat. Nah, berjalan bermusafirlah untuk melihat keagungan Allah. Jadi kita manusia ni kita kena ada satu kelengkapan yang dihajati ataupun yang dikehendaki oleh badan, akal dan juga nafsu. Seimbangkan. Eh? Jadi Basiso ni bila dia terpengaruh dengan syaitan ni, dia kata, ah, aku nak buat. Habis aku nak buat apa? Aku pernah dah buat jahat? Tak pernah. Aku tak pernah buat. Dalam situ, aku kena buat. Aku kena buat. Lepas-lepas aku buat, aku akan dapat satu kelebihan dia. Apa dia? Aku tak akan buat dah. Maksiat lepas tu, hanya sahaja ha akan beribadah, tak makan, tak minum dan seterusnya. Macam aku ni. Lepas tu dia kata, maksiat apa yang aku nak buat ni? Okey, aku bagi kat hang. Kalau macam tu, hang berzina. Hei, tak boleh, dia kata. Zina tu besar sangat, dosa. Tak mahu buat. Kalau tu, bunuh lah. Bunuh pun lagi, aku tak malah lagi besar. Okey, lah ni hang minum arak. Hang minum arak. Lepas tu dia pun berhenti. Bila mai kata minum arak, di antara tiga maksiat ni, membunuh, berzina dan minum arak, pada pemikiran akal kita yang cetek ni, kita macam rasa minum arak tak apa lagi. Daripada nak pergi bunuh orang, daripada nak pergi buat zina, rasa-rasa minum arak tak apa lagi. Jadi dia kata dia ni kerana nak buat ibadat macam iblis ni buat, macam syaitan ni buat, dia pun kata tak apa. Dia kata, kalau macam tu, aku minum arak lah mudah. Yang tu senang. Minum arak lah dia. Maka dia pun keluar lah pergi ke pasar. Lebihlah kat tempat seorang wanita yang sedang menjual arak. Dia minum arak. Nah, sifat arak ni dia minum, dia memabukkan. Dia minum sampai mabuk lah. Bila dia memabukkan hingga dia melakukan zina dengan perempuan si penjual arak. Bila dia melakukan zina dengan perempuan si penjual arak itu, maka waktu dia sedang melakukan zina, baliklah suami si perempuan tersebut. Maka suami itu marahlah. Siapa yang sanggup lah? Berlakulah sedikit pergaduhan, lalu dia bunuh lelaki itu tadi. Asal-asal itu dia nak buat benda yang paling ringan itu saja. Rupa-rupanya dia, arak itu adalah penghulu segala maksiat. Rupanya arak tu. Hang pegang untuk penghulu, habis anak-anak buah. Senang dapat. Dia rauk sekali. Bermula daripada arak yang menghilangkan kewarasan dalam pemikirannya. Hingga kemudian dia berzina dan akhirnya dia membunuh. Atas tiga dosa tu. Yang kata syaitan ni tak habis lagi. Dia merupa seorang lelaki. Dia tangkap Barsiso ni pergi bagi dekat pemerintah. Bagi kat pada pemerintah. Pemerintah pun nak mengadili. Pertama-tama sekali, dia dihukum 80 kali sebatan sebab minum arak. Kena hukum 80 kali sebatan. Kemudian 100 kali sebatan dengan sebab dia berzina. Dan satu lagi dia akan dihukum bunuh dengan sebab dia membunuh. Ini tak lepas lah. Lepas kena pukul 80 kali sebatan, kena pula 100, dah jadi 180. Lepas tu nak kena hukum bunuh. Kalau kata bunuh terus kan senang ni dah. Disusun dulu dosa-dosanya di atas segala maksiat yang dia lakukan.
maka barulah yang terakhir dihukum bunuh. Ya, itu dia akan disulap. Sebelum dia disulap, dia disalibkan di tengah padang, disalibkan. Kerana hukuman itu akan dijalankan pada pagi keesokan, keesokan harinya. Ketika mana dia berada di salib, maka datanglah iblis kepadanya, Maka kata iblis adalah aku membala akan dikau di dalam 220 tahun hingga disulakan dikau. Dalam masa 220 tahun dia punya buat baik, dia punya buat ketaatan pada Allah. Hanya kerana sekali saja dia buat dan salah dan dosa dia. Ni tipu daya iblis ni. Akhirnya engkau disulah, dia kata. Rugi yang buat baik. Rugi, dia kata. Amat tak, dia kata. Aku lepas hang. Amat tak aku nak lepas hang. Iblis tu tanya kepada bersisa, mau tak aku lepas hang? Maulah, kata bersisa ni. Maulah, dia kata. Aku hendak, dia kata. Hang lepas aku. Kalau hang lepas, aku lepas hang nak bagi apa? Aku akan bagi apa saja hang mau. Hang abang, aku akan bagi. Jadi tujuan apa bersisa dilepaskan? Tujuan bersisa katanya nak bertaubat pada Allah lah. Dah nak bertaubat pada Allah. Aku boleh lepas hang, dia kata. Tapi dia kata, dengan satu syarat. Dengan satu syarat, hang kena sujud dekat aku. Hang kena sujud dekat aku. Kata bersusul, macam mana aku nak sujud dekat hang? Aku ni diikat. Tangan kaki aku diikat. Macam mana aku nak sujud dekat hang? Memadailah dengan hang tunduk kepala lagu tu. Buat isyarat kepala tunduk macam tu saja. Dan dalam hati hang serta mulut hang katalah, aku Tuhan hang, aku Tuhanmu. Jadi mungkin bersiswa ini terpedaya dengan tipu daya syaitan. Dia pun mengakui ketika itu, bahawasanya iblis itu Tuhannya, dan dia pun menganggukkan kepala itu, mengisyaratkan sebagai sujud. Lantas dia tak lepas pun. Dia tak lepas pun. Lalu disulalah ketika itu juga oleh pemerintah waktu itu. Matilah Barsiso dalam keadaan menjadi kufur. Wal-iyadu billahi min zalik. Minta lindung daripada Allah lah. Sama-sama kita minta lindung daripada Allah agar terjadi perkara yang sedemikian. Andai terjadi kepada diri kita, Allahu Akbar. Kita bukan sehebat bersisa, tak hebat. Bersisa ni hebat. Sebab itu, dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, pertama-tama sekali, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Sebab tu Nabi pesan, ketika mana kamu terlalu lapar, makanlah. Jangan pergi sembahyang lagi, makan dulu. Iza qudimal asya' fabda'u bih. Dah terhidang makanan, duduk makan dulu. Lagi habis sembahyang tenang rasa. Ni perut lapar. Makanan dah siap. Habis makan, salah sembahyang dulu. Tapi hati duduk meronta-ronta dengan makanan. Bila kita makan dulu. Ketika kamu mengantuk, tidurlah dahulu. Tidur dulu. Ketika kamu letih, berehatlah dahulu. Penyak ambil kesempatan di atas seruan Nabi ni. Kira hingga nak tidur saja dulu baru sembahyang. Kalau dah kata mengantuk sangat, kita kita nak terlepas daripada fitnah ni lah. Fitnah yang dihasilkan oleh syaitan. Dia dah berikrar di hadapan Allah yang dia tetap akan mengganggu anak cucu Adam sampai mati. Sampai kita nak mati. Kita bimbang kita yang tidak sehebat bersusul ini boleh terperangkap dalam pujuk rayu daripada syaitan. Maka tak kala kufur ia, kata iblis, bahawasanya aku lepas daripada engkau, bahawasanya aku takut akan Allah Rabbul Alamin. Aku tak tahu lah. Dia berlepas tangan. Sebab apa dia kata? Aku tak tahu. Aku pun takut ke Allah. Macam mana hang tak takut? Dia takut tapi dia minta untuk dilepaskan. Namun syarat kelepasan dia, dia minta sedemikian, dia ingat tak apalah sekejap lagi. Lepas-lepas tangan ikatan dia ni, dia kembalilah bertaubat pada Allah. Rupa-rupa macam tak lepas. Dia kata janji syaitan ni lah. Seperti firman Allah Ta'ala, إِذْ قَالَ لِإِنْسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ
Qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Pada waktu berkata iblis bagi manusia, kufur olehmu, maka tak kala kufur ia berkata, ya, bahwasanya aku lepas daripada engkau, bahwasanya aku takut akan Allah rabbul alamin. Dia suruh kita jadi kufur. Nah, dia suruh kita jadi kufur. Kita pembodoh mengaku nak jadi kufur. Dengar dengar tu punya pasal, aku lepas. Nah, aku suruh je. Siapa suruh hamba? Aku suruh saja. Kita tahu sebenarnya iblis, syaitan dan kuncu-kuncunya, mereka ni tak ada kuasa sebenarnya. Mereka hanya membisik kejahatan. Bahkan mereka ni nak angkat sebatang pen pun mereka tak mampu. Tetapi hasutan mereka dalam hati kita yang menyebabkan hati, kan saya kata raja, tindakan-tindakan kita itu menjadi luar batasan. Oleh kerana hasutan. Itu sebab tu apa Allah Ta'ala suruh sangat-sangat kita baca surah-surah Mau'izzatain tu, nah, iaitu surah yang minta lindung daripada Allah. Di antaranya surah Falaq, surah Ikhlas, surah Tunas, nah, minta lindung daripada tipu daya syaitan yang mewaswaskan dalam hati dan dada manusia yang menghasad dengki. Itulah yang dinasihatkan oleh Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okay. Kata Jalaluddin As-Suyuti di dalam Mukhtasar Al-Aqzar An-Nawawi, barang siapa berkata-kata pada ketika orang bang ni yakni orang azan dengan perkataan dunia, takuti atasnya kejahatan mati, dibimbangi seburuk-buruk kematian. Wallahu alam. Kita sambung minggu depan pada hadis tersebut, sebab sedikit muzakarah kita tentang Yaumu Ashura, tentang hari Ashura, nah. Jadi kita tanda dekat kata Jalaluddin As-Suyuti. Ha? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Saya dah pernah cerita dah awal-awal itu siapa dia, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tak apa, tak apa. Nanti kita sembang lain. Baik. Kita tengok di antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri di dalam bulan-bulan Muharram. Saya ulang balik. Bulan Muharram ataupun bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dalam 12 bulan ada 4 yang dicabut, yang disebut sebagai bulan-bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Nah, keempat-empat bulan ini disebut sebagai bulan haram kerana di dalamnya diharamkan manusia melakukan peperangan, apa-apa jenis peperangan. Tapi manusia ni memang engkar, nah, engkar. Keengkaran manusia itu menyebabkan mereka terus melakukan kerosakan demi kerosakan atas muka bumi ini. Buat juga, nah, buat juga kerosakan atas muka bumi ini. Dia tak kira bulan haram ke, bulan halal ke, dia buat juga. Okey. Dan dalam peristiwa-peristiwa bulan-bulan haram ini, Allah Ta'ala letak peristiwa yang tersendiri. Kalau kita tengok Rejab, ada cerita apa dalam bulan Rejab? Isra' Mi'raj. Nah, Zulhijjah, ada cerita apa? Penyembelihan Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Nabi Allah Ismail. Nah, kemudian begitu juga dengan bulan Zulqa'dah. Wallahu'alam, nanti saya akan cerita kepada jemaah sekalian. Dan kita nak fokus hari ini Muharram. Nah, kita akan fokus tentang Muharram. Di dalam bulan Muharram, iaitu di antara bulan yang dinantikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara bulan-bulan yang dinantikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Muharram atau bulan satu dalam kalender Hijrah. Nah, bulan satu dalam kalender Hijrah. Yang mana pada bulan Muharram itu telah pun mencatatkan sejarah yang begitu banyak berlaku pada tanggal 10 Muharram. Dalam erti kata yang kita selalu sebut, Hari Ashura. Apa maksud Ashura? Ashura daripada perkataan Ashar. Apa dia Ashar? Asharah, 10. Ashura, hari yang ke-10. Di dalam bulan Muharram adalah hari yang ke-10 yang paling dinantikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana berlaku beberapa peristiwa besar, di antaranya peristiwa kelahiran, peristiwa anugerah
Nah, anugerah dan peristiwa penciptaan. Okey, tiga peristiwa. Kelahiran, anugerah dan penciptaan. Okey, kita tengok penciptaan dulu. Nah, 10 Muharram diciptakan langit dan bumi. Bulan bintang dan segala cakrawala di atasnya dan juga segala perhiasan di bumi pada 10 Muharram. Allah Ta'ala menciptakan. Itu penciptaan Allah. Kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun mencipta Aba Bashar, ibu bagi sekalian manusia. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan pada 10 Muharram juga. Siapa lagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menciptakan Sayyidatina Hawa, kita panggil nenek kita. Juga pada 10 Muharram dicipta. Itu dari segi penciptaan. Penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa yang Allah Ta'ala bagi? Kelahiran. Kelahiran pula siapa dia? Kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan pada 10 Muharram. Yang mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam ini dia dapat satu gelaran lagi, dia sebagai Abal Anbiya. Kalau kata Nabi Adam Abal Bashar, bapa bagi segala manusia, Nabi Ibrahim adalah Abal Anbiya, bapa bagi segala nabi. Bapa bagi segala nabi. Kenapa Nabi Ibrahim itu digelar sebagai Abal Anbiya, bapa bagi segala nabi? Iaitu dengan sebab daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim itu melahirkan nabi hinggalah sampai kepada keturunan nabi yang terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Kita tengoklah. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang kita kenali. Yang kita kenali. Bermakna ada isteri-isteri lain yang kita tak kenali. Yang tak masyhur cerita dalam sejarah. Okey. Sayyidatina Hajar. Masyhur cerita dia. Setiap kali Zulhijjah memang cerita pasal dia. Melahirkan keturunannya daripada Nabi Allah Ismail alaih salam. Daripada keturunan Hajar datangnya Nabi Ismail alaihi salam. Bawah daripada Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Hud. Bawah daripada Nabi Hud alaihi salam, Nabi Allah Shu'aib. Bawah daripada Nabi Allah Shu'aib, Nabi Allah Saleh. Dan lepas Nabi Allah Saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rentetan keturunan yang datang daripada keturunan Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ismail alaihi salam menjadikan mereka adalah daripada Nabi Allah. Mai daripada Nabi Ibrahim tu. Anak kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Anak kepada Nabi Ismail, dia mailah Nabi Allah Hud. Kemudian Nabi Allah Hud ni makam dia ada di Hadramaut. Nabi Allah Shu'aib, makam dia ada di Jordan. Siapa yang pernah menziarahi Palestin akan singgah di makam Nabi Allah Shu'aib. Kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salam, makamnya ada di Mesir. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam dia ada di mana? Madinatul Munawwarah. Okey, keturunan yang empat daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Kemudian daripada keturunan anak Siti Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim, datangnya Nabi Ishak. Daripada Nabi Ishak itu turunnya berpuluh-puluh orang rasul, itulah yang disebut dengan nama Bani Israel. Turun ramai, banyak berpuluh-puluh orang ada di situ. Tu nak kata sejarah besar tu, sebab tu dia digelar dengan nama Abal Anbiya, bapa bagi segala nabi. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baginda dilahirkan pada 10 Muharram. Kita tahu sejarah baginda dilahirkan. Dia dilahirkan di dalam gua oleh ibunya, kan? Dengan sebab bapaknya. Bapak dia kan nama Azal. Buat apa bapak dia? Azarnya kerja dia memahat ataupun membuat Tuhan.
Dia awal-awal sekali dia kena berhujah dengan bapak dia terlebih dahulu dan seterusnya hingga berlakulah peristiwa-peristiwanya. Okey. Itu besar tu. Besar berpunca daripada 10 muara. Dan apa lagi? Allah Ta'ala letakkan. Diturunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa berlaku pada 10 Muharram. Ha, Nabi Musa dapat kitab Taurat. Kemudian 10 Muharram juga Nabi Musa terlepas daripada tentera Firaun, iaitu lepas daripada Lok Kulzum. Kita panggil Lok Merah. Nah, dia terlepas, diselamatkan. Lepas sampai ke bumi Madian. Sampai bumi Madian, Laut Kulzum itu bercantum. Menyebabkan Firaun dan tentera-tenteranya terbunuh ketika itu. Berlaku pada 10 Muharram juga. Dan pada 10 Muharram juga berlaku beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, iaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam terlepas daripada banjir besar. Kita tahu nah, dalam surah Nuh dia ceritakan berapa banyak sifat yang Nabi Allah Nuh terpaksa hadapi selepas 950 tahun punya lama. Dalam Al-Quran cerita sendiri cerita ni, bukan cerita dongeng nah. 950 tahun, bayangkan punya lama. Kita kalau hidup 50 tahun pun kita rasa lama dah lah tu nah. Ini 950 tahun yang mana Allah Ta'ala ni bagi wahyu. Daripada awal tu hang tanam pokok. Wahai Nuh, tanam pokok. Tanam pokok di mana? Di atas bukit. Dia tanam pokok. Tanam sampai naik rimbun. Tinggi pokok-pokok tu. Kemudian sambil dia berdakwah, sambil dia berdakwah, sambil dia berdakwah, berdakwah, berdakwah kepada kaum dia. Kaum tak mau dengar. Banyak yang tak mau ikut. Nah, sampai dah pokok tu dah jadi tua-tua. Dah berapa tahun? Pokok tu dah jadi besar-besar. Nah. Hang buat pula kapal. Masa tu nak buat kapal, mana ada arkitek masa tu. Tak ada dalam kepala otak ni nak buat macam mana. Allah ilhamkan. Hang buat bentuk macam ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni. Buat ada kapal. Bagi terdekat kaum hang. Ikut agama Allah, ikut agama Allah. Jangan mereka itu menyengutukan Allah nak berlaku banjir besar. Nah, mereka pakat tengok lah. Noh ni nak buat apa lah. Noh ni dah gila. Lepas tanam pokok, tebang pokok tu. Nah, tebang pokok tu buat kapal pula. Lepas buat kapal tu, kemudian duduk diam nak banjir. Kalau nak buat kapal, buatlah di laut, buatlah di air. Kenapa nak pergi buat di atas puncak bukit? Dia kata nak berlaku banjir besar. Kita tengok lah susahnya nak dakwah ni. Noh. Orang nanti kata kita gila. Nah, biarlah apa orang nak kata. Janji Allah tak kata. Nah. Kita jangan pandang apa orang nak kata. Memang orang suka kata. Biar-biarlah orang nak kata apa pun. Dan bila akhirnya ketika mana dah siap elok dah dekat-dekat nak berlaku banjir besar tu. Nah, depa ni kata kita pi buang najis tu yang pakai pi berak lah. Pakat-pakat pi berak lah di atas bateron Nuh tu sampai menyebabkan penuh. Penuh dengan najis. Takdir Allah Taala naiklah seorang tua-tua dah. Lutut pun tak apa nak kuat dah. Tapi kerabat juga bukit tu punya nak pergi buang najis. Nak istihar Nuh tu gila. Eh? Dia tu ada penyakit kulit dan juga buta matanya. Lama salah parking lagu mana duduk nak tenggek. Jatuh dalam najis tu. Ha. Padam kau lah. Ha. Dan akhirnya dia bangkit-bangkit daripada najis tu. Mata dia celik. Dan penyakit di kulit dia hilang serta-merta. Oih. Benda sesat ni memang ramai suka cerita. Turun main cerita. Yang tu bagus rupanya. Nah, pakatlah pula pergi ambil segala ubat. Allah Ta'ala letakkan kesembuhan. Di situ nak Allah Ta'ala letak kesembuhan. Pada najis-najis mereka itu sendiri. Hingga akhirnya mereka cuci bersih. Dah cuci bersih dah. Air najis tu tak ada. Basuh pula dengan ayak. Ambil ayak tu pula. Saja kalau Allah nak buat kan. Allah tu kan kaya. Dia boleh buat apa saja. Kemudian berlakulah nah, banjir besar yang teramat dahsyat. Setengah ulama kata penuh ruang muka bumi. Setengah ulama kata sebahagian muka bumi yang penuh. Nah, jadi kita terima di antara mana-mana pendapat ulama tersebut. Okey. Bila berlayar, ada yang kata 40 hari. Ada yang kata 6 bulan. Ada yang kata
Setahun, wallahu alam. Ini pengetahuan ni Allah saja yang tahu. Nah, selepas lebih kurang saya kata dalam 6,000 tahun yang lalu sejarah ni lah. Sejarah ni 6,000 tahun yang lalu. Okey. Kemudian tepat 10 Muharram, maka Allah Ta'ala pun mendaratkanlah bahtera Nabi Allah Nuh, yang mana yang telah pun dimuat binatang secara berpasang-pasang. Biji benih yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, manusia yang berpasang-pasang lah. Maka Allah Ta'ala pun daratkanlah dia di atas satu bukit yang dalam Al-Quran disebut nama Bukit Judi. Dia tak abang negara mana Bukit Judi tu. Nah, baik. Maka para-para arkitek ahli sejarah cuba mengkaji. Nah, bila dia jumpa kesan tu, nah, dia duduk ada kata tempat didaratkan oleh Allah Ta'ala itu di atas Bukit Judi itu adalah satu tempat yang bernama Karak. Karak ni dia duduk di antara sempadan Turki dan Libya. Bukan Karak Pahang tu. Nah, saya kata Karak Pahang pula. Atas bukit ni lah Ustazah kata. Memang saya kata Karak, tapi bukan Karak Pahang tu. Tak ada lebuh raya Karak tu, bukan. Nah, antara Turki dan Libya. Nah, itu juga berlaku pada 10 Muharram. Nah, dan kemudian apa lagi? Nabi Allah Yunus alaihi salam dilepaskan daripada perut ikan Nun. Ha? Kan dia kena telan. Sebab apa Nabi Allah Yunus ni kena telan? Sebenarnya ada salah dia, nah? Ada silap dia. Nah, yang mana kesilapan dia, dia meninggalkan kaumnya. Ketika mana kaum dia tak mahu nak menerima. Dia dah dakwah, dia dakwah, dia dakwah, dia tak mahu terima. Nabi Allah Yunus AS ni, kalau kita baca sejarah dia, dia berasal daripada Iraq, nah? Naniwa. Naniwa, satu tempat yang bernama Naniwa. Yang mana dia daripada Tikrit. Tahu kalau nak tahu sebelah ni. Saddam Hussein. Allah yarham Saddam Hussein. Dia pun ni sampai ke hari ni. Kalau kata mai daripada negara Tikrit Naniwa ni. Memang dia pun punya kasak-kasak. Dia pun orang kasak. Orang kerah. Kerah kepala. Ha? Sebab tu Saddam Hussein ni dia berani. Nah? Tengok lepas-lepas dia mati. Si'ah bermaharajalela. Kan? Bila lepas-lepas Saddam Hussein masih mati, barulah rakyat-rakyat dia. Kalaulah Saddam Hussein dari itu habis, dia sembelih semua-semua siang. Biasalah manusia, masa dia jadi pemerintah tu macam-macam apa kata. Bila ada hampa bunuh buah, rogilah kalau kita biar dia ada, tentu kita tak sesusahnya dia. Pula ni semakin susah. Nah, semua ada telaga-telaga minyak yang punya banyak. Yang Saddam Hussein duk jaga tu semua ambil bagi kat orang habis. Apa pun tak ada. Dan Tikrit ni juga menghasilkan di antara penduduk-penduduk yang kuat keazaman dia, kuat tubuh badan, keras hati mereka, keras kepala mereka, penduduk Naniwa. Okay? Okay. Nabi Allah Yunus ni pasal dah tak mah dengar cakap, tak mah dengar cakap dia, tak mah dengar sudahlah. Dalam bahasa yang mudah kita faham, tak mah dengar sudahlah, aku nak pergi. Tak mah duduklah dalam negeri tu. Dia tak mahu duduk dah dalam Naniwa tu. Dia nak keluar. Ha? Dia tak mahu duduk. Okey. Kalau kata ada kata Ninawa pun betul. Ha? Di antara dua. Naniwa pun betul. Ninawa pun betul. Ha? Okey. Kemudian bila dia keluar itulah yang dijumpa kapal bahtera. Dia nak tumpang. Dia nak pergi negara lain. Ha? Tak mahu duduk lah dalam Iraq ni. Orang tak mahu dengar cakap aku. Aku nak tinggal buang. Itu silap dia. Kerana meninggalkan kaum. Ha? Dia keluar. Bila dia keluar. Dia jumpa dengan ombak yang begitu tinggi. Ni kita dah baca dah. Sirah tu dalam dalam Al-Quran, nah, surah Hud, surah Nuh, kita dah baca dah. Nah. Dan menyebabkan dia di antara yang terundi untuk terjun ke laut. Nah, jadi dia pun terjunlah. Bila dia terjun, Allah Ta'ala hadirkan seekor binatang yang berupa bentuk ikan yang besar, telan dia. Nah. Maka duduklah dia di dalam perut ikan itu selama tempoh katanya, ada kata 40 hari. Dia duduk di dalam perut ikan tu. Dan makanan dia kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, jikalau tidak kerana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, nescaya Nuh itu akan berkubur di dalam perut ikan. Kalau tidak kerana perkataan tu. Dia ulang sebut benda itulah, itulah makan dan minum dia sehari-harian selama tempoh duduk dalam perut ikan.
La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Nah, inni kuntu minal zalimin. Aku ni adalah hamba yang zalim. Salah tak kita, kalau kita mengaku kepada Allah kita ni hamba yang zalim? Tak. Kita memang zalim. Kerana kita menzalimi diri kita sendiri. Atas dosa yang kita buat, kita menzalimi diri kita sendiri. Kita sanggup mencampakkan diri kita ke dalam neraka, itu zalimnya kita. Jadi, bila dah terlalu lama dia duduk di dalam perut ikan nun itu, di atas zikirnya yang tak henti-henti, 40 tahun, 40 hari zikir, ni baru zikir 40 kali dah kata, wah doa aku tak makbul, aku punya bacalah doa tu. 40 hari dia baca. Siang malam tanpa henti, tak kena malam, tak kena siang tu. Gelak gelita. Akhirnya dia diluahkan pada 10 Muharram. Nah, pada 10 Muharram. Itu di satu pantai. Pantai itu nama Yafis. Nah, pantai itu nama Yafis. Siapa yang pernah ke Mesir, ke Palestin, memang melalui pantai Yafis. Dan kemudian dia pergi perkampungan yang berdekatan, iaitu kampung kampung itu nama Halhul. Siapa yang pernah travel dengan saya ke Palestin, kita pernah pergi ke perkampungan Halhul. Kita masuk ke makam Nabi Allah Yunus, yang mana tirai dia yang warna hijau tu, dia pun bergambar-gambar ikan tu. Ingat balik. Ingat balik Jira. Gambar-gambar ikan tu kan. Itu makam Nabi Allah Yunus. Kenapa dia ada di situ? Sebab akhirnya dia mai ke Palestin, dia berdakwah, dia minta ampun pada Allah. Sebab dia rasa putus asa dengan kaum Ninawa tu tadi. Jadi dia mai, dia dapatlah berdakwah hingga sampai dia mati dan dia dimakamkan di perkampungan yang bernama Halhul. Juga berlaku pada 10 Muharram. Baik, kisah ni banyak cerita tentang 10 Muharram. Maka dengan sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam meraikan kedatangan 10 Muharram ataupun hari Asyura itu dengan cara Nabi berpuasa. Nabi menzahirkan kegembiraan baginda, kesyukuran baginda di atas segala kelepasan bagi segala azab, iaitu dengan cara Nabi berpuasa. Jadi Nabi puasa. Bila Nabi puasa, Nabi tengok orang-orang Yahudi pun puasa juga. Dia tanya, apa siapa hamba puasa hari ni? Oh, kami puasa sebab apa? Sebab Nabi kami Musa terlepas daripada cengkaman Firaun. Musa dapat Taurat, kami pakai puasa. Baik, kalau macam tu Musa pun Nabi kami juga. Nah, kami puasa 10 Muharram. Jadi Nabi pun balik, abang kat kawan-kawan, kita tahun depan kita jangan puasa 10 saja. Kita puasa dari 9. Jangan bagi sama dengan orang Yahudi berpuasa. Kita puasa 9 dan juga 10. Tapi malangnya baginda sallallahu alaihi wasallam tahun depan tu wafat. Nah, baginda dapat sekali saja, dapat buat pada tahun ni saja. Dia kata, maka pada tahun hadapan itu sahabat-sahabat pun melakukan ibadah berpuasa Tasu'a. Tasu'a tu tis'ah. Hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 atas sebab seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia ambil lah 9 dan juga 10. Maka sahabat seorang lagi kata, kita tambahlah satu lagi. Ini tu yang kata Nabi tak buat, sahabat buat. Tapi yang 9 10 Nabi suruh buat, Nabi tak sempat buat. Ini menandakan kalaulah kata kita tak larat nak puasa 9, nak puasa 10 saja boleh. Tak salah. Nah, esok 9 kan? Esok 9, lusa 10. Nah, esok Rabu 9, Khamis 10. Dapat kelebihan tu. Khamis dapat sunat Khamis lagi, no? Jadi kalau kata kita berkemampuan, ambillah 9 dan 10. Kalau tak berkemampuan, memadailah pada hari yang ke 10 sahaja. Okey, apa yang di antara ibadah-ibadah yang disarankan oleh ulama' untuk kita lakukan, biasalah ibadah harian. Nah, banyakkan istighfar, bersedekah, nah, kurang-kurangnya sebelah tamar dan sebagainya. Itu di antara ibadah. Namun tidak ada ibadah khusus. Tak ada sembahyang sunat 10 Muharram, semua tak ada. Nah, itu saja. Wallahu'alam. Baik, saya sudah dulu. Nah, kalau ada yang saya tertinggal, mohon sahabat-sahabat boleh kongsikan bersama dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin saya tertinggal. Nah, banyak peristiwa 10 Muharram ni. Okey. Ada soalan?
Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Zalilah. Ya, Ustazah. Saya ni yang fakir, yang tak berapa pandai. Selalu pelupa. Dah Ustazah dah bagi peringatan dah. Seorang sahabat dan diri saya. Dah buat solat, sunat, wuduk. Bila-bila boleh buat ke ataupun ada tertentu. Saya dah lupa Ustazah. Ustazah beritahu. Tolong bagi peringatan sekali Solat lagi apa? Ustazah. Solat apa Solat tu Kak sunat Zalila? wuduk. Solat wuduk. Okey, okey, baik. Okey, baik, baik. Terima Terima kasih kasih. Ustazah. Ya, baik, baik. Sama-sama kasih. Solat sunat wuduk bila-bila boleh buat. Bila-bila boleh buat kecuali waktu-waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Nah. Selagi kita ada wuduk tu, lepas ambil wuduk tu masuk pakai pakaian lengkap, buat sunat wuduk. Nah, buat sunat wuduk. Kecuali pada waktu tahrim. Apa maksud waktu tahrim? Waktu yang kita haram kan, kita dah belajar dah waktu yang diharamkan, nah waktu dekat-dekat nak masuk 10 minit sebelum masuk Zuhur kan, waktu lepas subuh, itu di antara waktu-waktu yang diharamkan, waktu matahari dekat nak terbenam lepas asar. Jadi waktu-waktu lain buatlah bila-bila pun, katalah malam kita nak tidur, kita ambil wuduk, tengok-tengok nak solat sah 2 rakaat boleh bila masa juga. Nah. Baik Kak Zalila. Terima kasih Ustazah. Oh, saya Sama-sama faham. Ya, kasih. terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ana. Kak Ana, saya minta maaf lah. Saya tak clear lah dengar. Ada sahabat-sahabat lain yang dengar. Ji, dengar clear tak, Ji? Ah, tak dengar lah, Kak. Kak Ana, Kak Ana tulis mesej kat saya, nak tag mesej Ya. kat saya. Nah, insyaAllah, insyaAllah. Saya cuba. Dia ada hari yang tak clear, no? Tak ingat. Boleh tulis kat saya, nah? Mohon maaf. Okey, nah? Ada soalan seterusnya? Okey, saya dapat mesej daripada sahabat kita. Bertanyakan tentang Perdana Menteri. Ya Allah, berat ni tanya pasal Perdana Menteri. Ay, subhanallah, atas pertanyaan Perdana Menteri tak jatuh yang ni. Politik, tapi kita politik pun terbalik lah sebab kita duduk dalam negara ni lah. Bertanyakan tentang keadaan bagaimana Perdana Menteri hari ini. Adakah dia di antara orang yang zalim memerintah atau orang yang adil? Wallahualam. Siapa saya nak meletakkan dia yang adil ataupun dia zalim. Tapi kalau kita tengok di dalam pemerintahan yang telah pun dia jalankan atas tugasnya, Allah Ta'ala bagi ujian sangat kat dia. Mula-mula dia nak memerintah, Allah Ta'ala hantar mai kuman COVID ni hingga sampai ke hari ni. Tak habis-habis, tak berhenti-henti. Jadi adakah kita boleh menyalahkan dia? Tak boleh salahkan dia. Itu kita kata benda ni Allah yang punya. Allah yang hantarnya. Dan berlaku pada zaman pemerintahan dia. Bukan salah dia pun. Kalau kes ni makin bertambah naik pun bukan salah dia. Nah, bukan salah dia. Yang tu yang saya boleh kata. Nah, yang tu saya boleh kata. Jangan menyalahkan dia. Kalau kita tengok dalam pemerintahan dia pun, tak ada lah dia nak cerita, dia nak seliwing-seliwing apa. Hak-hak rakyat ke apa. Malahan dia punggah bagi. Lagi dia bagi, lagi orang kata. Lagi dia bagi, lagi orang kata. Nah, bagilah banyak mana pun. Tak pernah cukup. Kan? Macam Allah Ta'ala duk limpah kat kita rahmat ni. Punya banyak Allah Ta'ala bagi. Hentikah manusia itu bersyukur? Ramai yang tak pandai bersyukur. Tak pandai terima kasih. Ha, esok ni. Apa tahulah. Nah, kalau itulah. Macam saya cerita di Saddam Hussein lah kan. Masa dia ada tu, rakyat dia sendiri yang menderhakakan dia. Nah, akhirnya apa berlaku kepada Iraq?
Seluruh depa ada 60 telaga minyak yang paling aktif. Jual habis. Bagi saja, bukan jual. Bagi saja ke orang lain. Baik mereka. Akhirnya apa yang ada? Apa yang ada? Muflis. Rakyat dia jadi susah. Kena beli minyak. Tidak dulu masa dia. Rakyat dia dapat minyak percuma. Dan ini dia kena beli minyak. Padahal dengan muka hampa sebab tak pandai nak bersyukur. Ini soalan ni sahabat, mohon maaf. Saya tak boleh nak komen lebih-lebih. Siapalah saya, bukan ahli politik. Namun itulah. Kita ambil pakai, kita ambil fikir. No? Dia ditabalkan sebagai, bukan raja lah. Ditabalkan sebagai khalifah lah pemerintah kita. Nah, pada tanggal yang mana Allah Ta'ala letak bersama-sama dengan kehadiran Umar ni. Ujian. Kalaulah kita nak mempertikaikan, kita pilih jadi Bansari, Perdana Menteri. Apa, apa nak jadi lawak dalam rumah pun kita tak tak teratur. Apatah lagi. Wallahualam. Mohon maaf. Saya tak boleh jawab nak. Soalan yang tak boleh jawab. Okay. Okay, Assalamualaikum seterusnya. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa soalan Kak Ana tadi tu kan? Dia Ya. kata boleh tak kita ambil doa Nabi Yunus dibaca dalam keadaan kita kesedihan, kesusahan ataupun dalam masa fikiran kita buntu dan sebagainya macam itulah. Soalan Kak Ana. Okey, baik-baik Kak Ana. Maaf Kak Ana, tadi tak sempat. Boleh tak kita ambilkan doa Nabi Yunus tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh tak kita bacakan dia ketika mana keadaan kita kesusahan dan kesedihan? Ya, boleh. Itu sangat-sangat dicadangkan, disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kamu berada dalam kesusahan yang amat sangat. Ketika mana kamu dalam permasalahan yang rasa-rasanya besarnya masalah ni. Kau mana jalan nak keluar ni? Kau mana nak cari pintu nak keluar ni? Tak ada. Tak ada penyelesaian. Ketika mana kamu di dalam gelombang nyawa di hujung tanduk. Jadikanlah ini, zikir ini sebagai ayak liuk kamu untuk kamu telan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Kata terus, 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 menerus. Sebagai penguat. Sebagai satu suntikan. Vitamin yang paling hebat dalam diri kita. Jadikanlah dia sebagai amalan. Dan di antara yang disadangkan oleh ulama, baca dia di dalam sujud yang akhir. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ataupun kalau kita berhajat dalam solat hajat 10 kali. Dalam solat hajat baca 10 kali. Kalau boleh nak lebih 20 kali. Kalau siapa nak rajin nak buat 100 kali pun boleh. Ha? Jadi boleh ke anak nak? Maaf ke anak tadi tak apa clear no? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan. Ha, dan nak tanya kalau Ustazah macam kita nak beramal contohnya dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah. Bila kita nak amal kan, kata contohnya kata dalam yang buku yang saya baca tu, dia kata kalau kita amalkan macam contohnya Ar-Rahman 500 kali, apa yang kita akan dapat kebaikan dari nama tu? Adakah kita perlu nak nak apa sebelum beramal tu kita perlu nak tengok dari mana sumber yang datang tu, dari hadis atau Al-Quran? Kalau ada tu baru kita boleh amal. Tak ada kita baca macam tu saya kata, tak tahu dia punya cara tu. Okey, baik, 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 terima kasih. Berkenaan beramal dengan Asmaul Husna, kita kena faham Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah. Seperti mana kita sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu adalah zikir, mengingati Allah. Begitu juga dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Al-Wahhab, Al-Matin, Ar-Razak, Al-Fattah, Al-Alim, itu adalah nama-nama Allah. Jadi selagi kita menyebut nama Allah, itu adalah zikir, mengingati Allah. Jadi adakah perlu kita melalui hadis dan nas? Tak perlulah sebab memang Allah kata, sesiapa yang mengingati aku, selalu menyebut nama aku, kerana dia sesungguhnya berada di dalam jagaan aku. Sentiasa berada di dalam jagaan Allah. Jadi berzikirlah. Tak payahlah nak cari mai bukti kata hadis kata Ar-Rahman. Ar-Rahman tu Allah yang maha pengurah. Jadi macam kita zikir nama Allah. Nah, nama Allah memanglah termaktub. Tertasdik dalam hati kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu
adalah satu-satunya zat yang paling tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Nah, tidak ada yang lebih agung daripada itu. Maka jadikanlah namanya itu ataupun nama-namanya itu sebagai zikir harian kamu. Berzikirlah. Okey, berkenaan dengan imbuhan pahala, kita tak usah teruja sangat pada imbuhan pahala. Nah, sebaliknya didiklah hati kita untuk terus menyebut nama Allah. Kata hari ini sebut Ar-Rahman saja. Sebutlah Ar-Rahman. Berapa banyak kali yang kamu mampu. Esok Ar-Rahim saja. Ataupun lusa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Assalam. Kemudian Al-Wahhab. Ar-Razak. Al-Ghani. Al-Mughni. Ad-Dhar. Al-Mutakabbir. Banyak. Nah. Adakah perlu kepada hadis? Tak payahlah perlu kepada hadis. Itu nama Allah. Nah. Kerana kita bila kita nak dalil, kita nak petikakan pada persoalan tu, baru kita kena datangkan dalil. Ni tak perlukan dalil sebab memang Allah Ta'ala suruh kita sebut nama dia. Sebutlah mana-mana satu namanya. Nah, maka boleh. Berkenaan dengan imbuhan pahala, janganlah terlalu teruja pada imbuhan pahala. Sebaliknya, carilah redha Allah. Nah, carilah redha Allah. Maksud saya macam okey, yang tu memang betul, saya setuju. Tapi yang maksudnya yang kata kalau kita baca 500 kali dapat apa yang tu. Cuma kita nak beramal tu, saya kata saya faham. Tapi masalahnya, persoalannya orang tanya adakah dalil kena baca 500 kali baru dapat macam ni. Okey, baik. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Mohon maaf. Tak ada dalil. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nak ambil masa sikitlah tentang ada satu kitab. Ada kitab yang tentang kelebihan bulan Rejab, Syakban, Ramadan dan ada bulan Muharram ni lah. Nak tanya kat Ustazah lah sebab tadi ada tulis kan. Betul ke dia kata lahirnya Nabi Isa AS tu dikeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, dikembalikan penglihatan Nabi Yakub. Tapi dia pun kata ada dulu ulama kata kitab ni kita tak boleh ikut sebab dia pun kata macam ada yang tak betul. Tu macam mana nak mohon pencerahan dari ustazah lah. Okey, baik-baik Kak Salimah. Lagi satu dia kata Nabi Adam AS ni jumpa Siti Hawa pada 10 Muharram ni juga di Jabal Ramah tu, betul ke ustazah? Okey, baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Pertemunya Nabi Allah Adam AS bersama dengan Siti Hawa di atas Jabal Ramah berlaku ya 10 Muharram pada catatan sejarah ahli sejarah lah. Nah, wallahu alam sejauh mana kebenaran. Yang berkenaan dengan kelebihan ataupun fadilat bulan Rejab, bulan Syakban tu kan, kelebihan buku itu di dalamnya banyak terkandung hadis-hadis yang gharib. Maksud hadis gharib ni hadis palsu. Nah, jadi maka ulama-ulama, sebahagian besar daripada ulama-ulama menolak buku yang tu dengan sebab dalil-dalil dalam dia, dia banyak hadis gharib. Kalau hadis do'aif boleh lagi. Do'aif ni maksud hadis tu lemah. Tapi kalau hadis gharib, hadis yang direka-reka, tak boleh. Nah, jadi maka apabila sebahagian ulama menolak, siapalah kita untuk menerimanya. Maka jalan yang paling selamat ke mana? Kita tak usah ambil. Banyak lagi kitab-kitab lain boleh kita amalkan. Jalan selamat kita lebih baik kita jangan ambil. Walaupun ada kebenaran, bukanlah semua tak betul. Adalah yang silap-silap dia. Nah, jadi untuk memilih jalan yang lebih selamat, lebih baik kita jangan baca sebab kita tak pandai nak menilai. Betul ke yang ni? Yang ni betul ke? Jadi jalan yang paling selamat, kita lebih baik kita jangan ambil kitab tu. Dekat, nah? Terima kasih Ustazah. Lagi satu nak tanya pasal guru. Dia bagi ceramah lah. Dia kata kita kena hormati guru kita melebihi dari kedua ibu bapa. Macam mana tu? Okey, baik. Itu memang adab berguru lah, nah. Itu adab berguru. Maksud dia menghormati melebihi kedua ibu bapa itu apabila kita duduk di dalam majlis ilmu lah. Duduk dalam majlis ilmu, tengok-tengok kedua ibu bapa kita yang duduk ada tidak. Atas sebab nak ajak balik cepat-cepat. Terlebih dahulu minta izinlah pada guru. Jangan cabut terus macam tu saja. Adab berguru. Itu dari segi adab. Okey? Bukan dari segi syariat hukum. Dari segi adab. Jadi,
Nur di luar tu mak bapak lagi besar. Tapi tak boleh sewenang-wenang tarik pergi keluar. Sebaliknya kena minta keizinan. Kena hormati guru yang ada di depan. Sebab dia sedang memberi ilmu. Jadi bermakna, janganlah taat kepada guru melebihi taat kepada ibu bapa. Sehingga kita tak peduli kat mak bapa. Kira duk bela guru tu saja. Itu maksud dia tu, kita kena faham. Ada ketika-ketika pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, siapa yang patut kita hormati pada keadaan tertentu, bukan semua keadaan, Kak Zarimah. Ha? Apa dia yang duk bunyi tu? No? Bunyi macam mana singa menggaung. Okey. Okey, ada soalan seterusnya? Okey, tak ada apa nak. No? Tak ada apa. Alhamdulillah nak. Saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan diri saya, yang baik itu Allah punya, yang lemah dan kurang itu saya punya. Nah, insyaAllah panjang umur. Esok kita jumpa lagi nah, dalam majlis hadis kursi. Barang siapa yang berkemampuan, niat nak puasa esok. Nah, barang siapa yang tak berkemampuan, tak apalah puasa 10 saja. Barang siapa yang lebih berkemampuan, dia rehatlah 3 hari itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.